Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, Sawal SE, ingin menyampaikan atau mengimbau kepada seluruh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah Kabupaten Natuna, khususnya di Pulau Bunguran, untuk saat ini sama-sama kita menjaga agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di saat musim kemarau ini. Saat ini kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Natuna sudah sangat tinggi intensitas kejadiannya, dan lahan yang terbakar sudah sangat luas, mencapai puluhan hektar, bahkan mendekati sampai 100 hektar saat ini. Kemudian untuk itu, marilah kita sama-sama menjaga, dan jika melihat terjadi kebakaran, segera melapor kepada Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna, dan instansi terkait. Kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa untuk lahan yang terbakar tersebut, ini kami tidak bisa sampai saat ini cuman menduga bahwa pelakunya itu adalah ya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, saat ini kami mengalami beberapa kendala untuk memadamkan api karena apinya saat ini sudah mencapai ke tengah hutan. Tapi harapan kami mudah-mudahan api tersebut segera padam jika ke tengah hutan ketemu sekat sungai dan sebagainya. Terima kasih.